Gunakan daun ajaib ini supaya kulit kita bisa terlihat 10 tahun lebih muda dari sekarang. Bagi kalian yang ingin mengurangi kulit yang kusam, plek hitam, dan ingin mencerahkan dan juga melembabkan kulit, maka cara ini adalah cara yang tepat. Pertama-tama kita langsung saja pergi ke dapur dan ambil daun salam yang sering kita jadikan untuk bumbu masak. Kita ambil kurang lebih 3-5 lembar daun salam. Uniknya daun salam adalah walaupun dalam kondisi kering, tetapi masih bisa kita gunakan ya. Siapkan juga panci masak, kemudian kita masukkan daun salamnya. Ambil air putih sebanyak 200 ml, kemudian kita masukkan. Setelah itu, lanjut kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Daun salam mengandung antioksidan yang bisa membantu melindungi kulit kita dari kerusakan akibat dari radikal bebas. Selain itu, juga bisa mencerahkan kulit dan juga mengurangi jerawat. Sekarang saatnya kita angkat. Kemudian kita diamkan atau kita tiriskan selama 15 menit. Sediakan botol kecil, berikut corongnya. Kemudian kita masukkan air rebusan daun salam yang sudah dingin. Selanjutnya ambil minyak zaitun. Kita gunakan sebanyak 1 sendok makan. Masukkan ke dalam botol yang sudah kita isi dengan air daun salam. Kemudian kita kocok-kocok terlebih dahulu supaya kedua bahan ini tercampur. Kedepannya, kita bisa simpan botol ini di dalam kulkas. Cairan ini tetap bisa kita gunakan selama 30 hari ke depan. Untuk cara pengaplikasiannya, kita gunakan di malam hari sebelum tidur. Bisa kita semprotkan atau langsung kita oleskan pada kulit yang sudah kita cuci bersih. Kita diamkan selama beberapa menit sampai cairannya menyerap ke dalam pori-pori kulit. Biarkan sampai pagi, kemudian kita bersihkan sambil mandi. Untuk hasil terbaik, ulangi setiap malam ketika akan tidur. Di minggu pertama, kerutan akan mulai hilang dan kulit kita akan semakin kencang. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like-nya di bawah dan bagikan ke teman-teman kita yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.